Kelas 8 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 111. Bagian C, menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini pertanyaannya berdasarkan cerita yang di atas ini. Dan pertanyaan ini sudah saya kopikan ke ke sini ya. Nah, kita jawabnya di sini saja. Nah, kita lihat bagaimana kita menjawabnya. Yang pertama yaitu kita lihat ke atas. Nah, ini suatu hari ya, apa yang elefan gajah lakukan di hutan? Dia apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah, nah, wandered into a forest in search of a friend. Nah, itu dia jawabannya ya. Jadi, he wandered into a forest in search of friends. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana berapa banyak binatang yang elefan temui atau gajah temui di hutan pada hari pertama? Nah, hari pertama dia bertemu dengan 4 ya. Yang pertama monkey, monyet. Yang kedua rabbit ya. Yang ketiga frog, yang keempat fox. Jadi dia bertemu dengan four animal ya. Four animals. Nomor tiga. Bagaimana binatang-binatang itu memperlakukan gajah selama hari pertama? Hari pertama dia dia kasar ya. They were rude to him, ya kasar, karena dia tidak mau berteman dengan si gajah. Kemudian nomor 4, apa yang dirasakan si gajah ketika dia tidak bisa berteman pada hari pertama? Tentu saja dia menjadi ini dia upset and feel heartbroken. Nah, yang dirasakan ya, dia rasakan he was sad ya. Atau bisa upset juga, bisa feel heartbroken juga. He was upset and heartbroken. Nomor 5, kenapa binatang-binatang di hutan berlarian pada hari kedua? Because they afraid ya, dia ketakutan, mereka ketakutan karena ada harimau yang memakan ya, mau makan mereka semuanya. Nah, ini dia, there is a tiger, he's trying to gobble us all up. Nah, itu dia, ini dia ya, ini dia ya. Jadi jawabannya nomor 5 ini, they afraid of the tiger who trying to gobble they all up. Nah, itu dia. Nah, nomor 5, nomor 6. Apakah si gajah lari dengan binatang-binatang lainnya? No, ya, dia tidak lari. He didn't. Nomor 7. Apakah si gajah takut dengan harimau? No, ya. No, he was not. Nah. Nomor 8, apa yang dilakukan oleh si gajah? Ya, tentu terhadap si harimau ya. Ini dia. He give the tiger a hefty kick. Give the tiger a hefty kick. Nah, itu dia. Nomor 9, apa yang terjadi kepada gajah? Apa yang terjadi pada gajah pada akhir cerita? Dia se animal
Kemudian ini dia, the all animal thanks the elephant, ya. All the animals thank the elephant and become his friends. Ya, jangan lupa itu, dia ingin mencari berteman, ya. Nomor 10. Apa menurut kamu apa yang dirasakan atau perasaan si gajah pada akhir cerita? Tentu dia berbahagia, ya. He felt happy. Nah, itu dia untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.